tadi bantuin mama di dapur. Yuk masuk. Panas ya. Di dalam panas, di luar panas. Ya maaf, soalnya aslinya belum diservis nih. Shalom anak-anak, sudah mandi semua? Wow, kecium harumnya sampai sini. Segar sekali. Tentunya pagi hari ini teacher juga akan bagikan sesuatu yang bisa buat kita makin segar. Seperti teman-teman kita tadi, ya, mereka datang berkunjung ke rumah temannya. Pasti juga kalian pernah lakukan itu. Tapi satu hal, kalian harus tetap melakukan dengan sopan, ya. Kita lihat tadi Fenso begitu tidak sopan ya, masuk di rumah temannya, mengomentari suasana rumahnya, itu tidak baik loh anak-anak. Kalau kita masuk ke rumah orang, kita tidak boleh mengomentari suasana rumah itu atau mengatakan sesuatu tentang rumah itu. Lalu kita lihat duduknya tadi, si Fenso langsung angkat kaki. Boleh gak sih kita seperti itu? Itu sesuatu yang tidak baik tentunya ya. Tidak sopan. Kalau kita bertamu datang ke rumah orang, kita harus yang sopan. Duduk kita harus yang rapi. Dan yang penting nih, kita tidak boleh sembarangan mengambil sesuatu kalau tidak izin dulu dengan yang punya. Tadi Fenso sangat tertarik dengan snack di meja ini ya. Semenarik apapun benda itu, seenak apapun makanan yang disajikan, lebih baik kita menunggu tuan rumah mempersilahkan kita untuk menikmati ya. Jangan asal ambil, malu-maluin ya. Belum ditawari, belum dipersilahkan sudah. Emang enak sih. Sepertinya kita tergoda untuk langsung mengambil. Tapi sebagai anak-anak Tuhan yang luar biasa, jaga sopan santun kita ya. Kita harus tetap menunggu dengan sabar sampai yang punya rumah menawarkan. Sekali lagi, kalau kita ditawarkan makanan atau minuman, kita harus mencicipinya. Dan ingat, jangan terlalu banyak ya. Meskipun tuan rumahnya berkata, gak apa-apa ambil aja, gak apa-apa ambil aja. Tapi kita harus juga sopan, tidak menunjukkan bahwa kita itu anak yang wah suka ngabis-ngabisin ya. Semakin kita bersikap sopan, orang akan menghargai kita. Orang akan melihat kita, wow anak ini luar biasa ya. Nah, mulai praktekkan ketika pergi dengan mama papa, berkunjung ke rumah saudara atau teman ya. Duduklah yang sopan di tempat duduk yang disediakan. Di mana tempat kakimu? Di bawah, bukan di atas kursi. Di mana kamu harus duduk? Kita harus tahu, tidak asal duduk ya. Langsung lari-lari. Ada nggak yang di sini? Begitu datang ke rumah, langsung lari-lari. Masuk kamar, ambil barang-barang, lihat bonekanya, lihat mainannya. Wah, no. Adik-adik yang masih kecil, playgroup, TK, atau yang masih 2 tahun, belajar untuk sopan ya, nggak langsung lari masuk rumah, keliling rumah kalau itu bukan rumah kita. Duduk yang rapi, lalu ketika dipersilakan kita minum.
kita mau baca sama-sama. 1 Korintus 14 ayat 40 berkata demikian. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan. Dan anak-anak, mari tetap hidup sopan dan teratur supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari sama-sama berdoa. Lipat tanganmu, kita mau berbicara kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau sudah menyatakan dalam firman-Mu kami harus hidup sopan dan teratur. Ajar kami Tuhan untuk bisa melakukannya. Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk selalu hidup sopan dan teratur. Karena kami rindu Engkau disenangkan dan orang lain diberkati dengan tingkah laku kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.